yang bulat-bulat ini sebenarnya adalah bulat-bulat itu tahunya logo dari. Dan jika kalian mau, silakan kalian kunjungi aja Unicraft saya. Saya sudah share kok di caranya, ada kendangnya juga, pemain rampaknya juga, pemain kendangnya juga ada, teman-teman ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Cisita. Salam santuy. Ayo main, takkan berhenti untuk kau indah. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mengabulkan permintaan dari teman kita yang ada di sini. Baca aja komentarnya. Sini ya, baca aja komentarnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita kalian jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Jazz Media. Sesuai requestan yang tadi kalian baca di bawah, The King, Singa Dangdut, Rungda Putra versi Unicraft. Tapi kita akan mereview dokarnya dulu teman-teman ya. Oke. Kita akan mereview dokarnya dulu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga yang sudah like, komen, dan juga share-nya juga, terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol apa namanya, follow di Facebook, Instagram, dan juga TikTok saja. Linknya ada di deskripsi, jangan lupa kalian follow, kalau enggak bos kau. Kita lanjut ya. Nah di sini teman-teman, kita akan mereview dokernya dulu teman-teman ya. Oke, kita masuk aja ke dokernya teman-teman di bawah sini. Nah ini dia teman-teman dokernya, silakan kalian komentar aja ya, mirip atau tidaknya kalian komentar aja ya. Nah ini teman-teman dokernya, silakan kalian komentar aja mirip atau tidaknya doker tersebut teman-teman ya. Terus kita mulai teman-teman, kita bermain sambil gini aja. Oke. Di sini ada tali penyangganya teman-teman. Terus di sini juga ada sound systemnya. Coba ya kita lihat dari dekat. Sound systemnya yang bulat-bulat ini sebenarnya adalah bulat-bulat itu tahunya logo dari Rungda Putra teman-teman ya. Nah di sini ada pemain musiknya teman-teman. Dan jika kalian mau, silakan kalian kunjungi aja Unicraft saya. Saya sudah share kok di pencarian Unicraftnya. Silakan ke Unicraft saya, jangan lupa ikutin ya, di follow teman-temannya. Oke, di sini ada tulisan Rungda Putra. Di belakangnya juga ada kayak gini. Ada teman, ada alat-alat musik temannya. Contohnya ada alat-alat musik. Terus apa lagi? Terus bagian kecrek, kecrek tamburnya enggak ada ya teman-teman ya. Oke. Terus ini bagian sound belakang, ada bagian drumnya. Terus ini ada kendangnya juga, pemain rampaknya juga, pemain kendangnya juga ada ya teman-teman ya. Terus di sini terus Rungda Putra, mirip atau belum ya teman? Kayaknya aku sih bilang belum mirip teman-temannya. Terus ini ya, tinggal kita nanti kasih genset dan juga pemain tamborin teman-teman di belakang ya. Oke. Oke teman-teman. Tapi yang saya batalin di sini teman-teman adalah ini bulat-bulatnya apa? Tadi kan dijelaskan bahwa bulat-bulat ini adalah logo dari Rungda Putra. Cuman anak-anak, tapi jujur ya, saya tidak bisa membuat ya. Saya tidak bisa membuat logo dari Mas Priwoknya ya. Atau ya Mas Priwoknya ya. Ini ya kita bikin bulat-bulat aja. Tuh atapnya emang biru, bagus ya. Untuk ininya sesuai, cuman
salahnya itu di tempat duduk yang harusnya itu kuning teman-temannya. Oke, mungkin itu aja videonya. Regasan dari teman saya, tentunya dari subscriber saya. Ya mudah-mudahan kalian juga kalau ada ingin terus persiapan lagi, silakan kolom di kolom komentar aja, jangan dilupain teman-teman, komentar yang banyak tentunya, follow juga, like juga, subscribe juga, share juga teman-teman kalian agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Incas Media. Jangan lupa teman-teman ya, awas kau kalau lupa kau ya. Pokoknya semangat terus, pantang terus, intinya jangan lupa temannya. Nikmati hari ini dengan keceriaan dan ketenangan. Jika kalian menikmati hari dengan keceriaan dan ketenangan, kedepannya insya Allah kalian tidak ada mendapat musibah dan kalian akan membawa terus sampai enjoy. Terima kasih. Itu saja video yang saya dapat sampaikan. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf ya sama-sama saya. Bila topik berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, kalau enggak awas kau. Subscribe kau. Subscribe kau.